Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan memberi informasi kaliandra berbunga dari jam berapa sampai jam berapa dia layu ya. Ini tempatnya di dataran rendah dekat pantai ya teman-teman. Ini ke utara sana. Cuman 10 menit ya, jalan kaki udah nyampe pantai ya. Kadang nggak nyampe 10 menit udah nyampe pantai. Jadi dekat pantai ini daerahnya, dataran rendah ya. Sekarang jam ini ya, jam 16.27 WIB ya, WIB. Kondisi bunga kaliandra sudah mulai mekar ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini ya. Sudah mulai mekar. Nah, sebagian rontok ya, teman-teman. Ini yang udah hitam, yang udah lama ya. Yang merah ini, yang layu, ini yang baru mekar dari kemarin sampai tadi pagi ya teman-teman. Nah sekarang jam 4:30 sudah mulai mekar ya. Kemungkinan ini sekitar jam 4 ya. Jam 4 sudah mulai ya. Jam 4 lewat 1/4 sudah mulai. Dan sekarang ini ya. Nah, ini kelihatan ya, sebagian ada yang baru mau mekar, sebagian sudah ada yang panjang ya. Ini sampai nanti malam tambah panjang mekarnya teman-teman ya. Seperti ini juga, ini baru mulai mekar ya teman-teman. Nah, yang tadi pagi sudah kering, ini kelihatan ya. Sudah kering, yang sebelumnya sudah menghitam. Nah, oke, itu semua ya. Sekarang sudah mulai mekar, teman-teman. Nah, nanti kita akan memberitahu teman-teman sampai jam berapa si bunga kaliandra ini akan mengeluarkan nektar ya, teman-teman. Keluar nektar dari jam berapa dan puncaknya sampai jam berapa nanti kita akan memberitahu ya. Oke, nanti kita lihat mungkin antara jam 5:30 atau jam 6 ya. Kita lihat. Oke, teman-teman, ini sekarang sudah jam 6 ya, jam 6 lewat 1 ya. Sekarang sudah jam 6 lewat 1. Penampakan bunganya sudah mekar sempurna ya semua. Nah, sudah mekar sempurna semua ya. Saat ini nektarnya sudah mulai keluar teman-teman ya. Kita lihat ya. Nektarnya sudah mulai keluar. Nah oke. Nah ini ya bisa kelihatan nektarnya sudah keluar teman-teman. Tapi belum, masih 50% ini ya. Masih 50% nih. Nektarnya sudah keluar. Nah ini ya cairan kuning di dalam nih ya. Nah sudah keluar. Ini mulai pertama keluar nektar ya, sekitar jam 5 tadi ya. Jam 5 ya, sampai sekarang ini terus keluar. Sampai nanti malam terus keluar ya, teman-teman. Ini ya, kita lihat bunga yang lain ya. Yang kelopaknya agak besar biar kelihatan ya. Nah, ini juga sama ya. Semuanya sama. Sama-sama 50% ya, sekitar 50% keluar. Nah, itu ya kelihatannya. Nah, itu nektarnya. Oke, nanti kita akan lihat lagi teman-teman. Sekitar jam 8 mungkin ya. Kita akan lihat lagi bagaimana kondisi nektarnya ya teman-teman. Apakah sudah banyak nambahnya atau tidak ya. Kita akan lihat jam 8 nanti ya. Sampai besok pagi nanti kita akan perlihatkan bagaimana step by stepnya keluarnya nektar kaliandra teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 8.36 ya. Sudah 8:30 ya. Bentar. Nah, sudah 8:30 ya. Tanggal 5 bulan 8 2022. Nah, ini dia teman-teman, penampakan nektarnya ya. Setelah
Tadi jam 6 dilihat, sekarang setengah 9. Nah, ini teman-teman. Nektarnya sudah banyak ya. Nambahnya sudah banyak teman-teman dari yang tadi. Yang sekarang kelihatan jelas banget ya nektarnya. Nah, udah 80% ini ya. Nah, ini ya. Ini juga nektarnya banyak ya. Ini juga sama. Nah, nektarnya warna kuning. Ini juga sama. Ini di atas banyak banget. Nah, ini juga ya. Nah, ini juga sama. Sudah 80% ini ya. Nah, ya Allah nektarnya teman-teman. Subhanallah. Subhanallah nektarnya warna kuning. Ya, tadi kan sekitar 20% nambahnya ya. Nah. Jadi bunga kalendera itu teman-teman keluar nektar ya dari mulai sore sampai malam sampai pagi teman-teman yang melimpah. Jadi semalaman itu proses mengeluarkan cairan ya teman-teman. Ini cuma dari jam 6 nambahnya sudah begini ya, luar biasa. Sudah kelihatan banget ya teman-teman, warnanya ini kuning. Indah banget dilihat. Warnanya ini kuning teman-teman. Kita pencet ya. Nah, ini teman-teman. Nah. Kita pencet ya. Nah. Nah, ini. Warna, nah, netes ya. Nah, banyak banget nektarnya. Sampai basah tangan saya. Oke. Besok pagi kita akan lihat lagi ya bagaimana banyaknya nektar yang dikeluarkan oleh kalendera, teman-teman. Mungkin jam 5 atau setengah 6 ya. Oke teman-teman, setelah semalaman ya, kita sekarang ngecek lagi. Sekarang jam 5 lewat 8 ya. Kondisi bunga kalendera sedang segar-segarnya. Nah teman-teman, kalau sudah pagi, kondisi nektar seperti ini nih. Wallah, nektarnya itu udah mau tumpah-tumpah ya. Bisa kelihatan sangat jelas ya nektarnya ini. Nah, ini sampai mau tumpah ke bawah. Ini sudah 100% ya. Sudah full ya dia nih mengeluarkan nektar nih. Sampai tumpah-tumpah teman-teman. Saya pencet. Keren nih. Nektarnya warna kuning ya teman-teman. Jadi kalau sudah pagi nih, nektarnya banyak dan itu sudah mulai datang mondar-mandir yang namanya, nah itu sudah ada yang minum barusan. Apis cerana sudah ada yang mulai datang ya, walaupun masih belum rame, tapi sudah ada yang mulai datang. Mana barusan warnanya kuning, wah jatuh ke bawah. Warnanya kuning, manis. Seperti ini juga, sama. Nah, nektarnya sampai mau tumpah ini ya. Nah, ini ya. Nektarnya warna kuning. Jadi puncaknya itu pas pagi, teman-teman. Nah, puncaknya pas pagi. Oke teman-teman, nanti kita video lagi ya pas sudah siang ya. Jam berapa kira-kira bunganya ini laju teman-teman ya. Untuk di dataran rendah nanti kita akan kasih info jam berapa layu dan jam berapa sudah rontok habis semua. Nah oke teman-teman, sekarang jam sudah menunjukkan 11.45 atau 12 kurang seperempat WIB ya. Nah, beginilah kondisi bunga kalendera di dataran rendah ya. Sudah banyak yang layu dan rontok ya, teman-teman. Ini sudah layu. Jadi, bunga kalendera itu teman-teman kalau di dataran rendah seperti ini ya, tidak tahan lama sampai seharian ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, sudah layu, teman-teman.
Ini sebenarnya yang layu sudah mulai jam 9, teman-teman. Dan bila ada nektar yang masih belum habis ya, maka tidak nyampe jam segini atau nyampe siang ya, sudah rontok biasanya karena nggak kuat menahan beratnya cairan ya. Karena bunga kaliandra ini kan tidak ini ya teman-teman, tidak sekuat bunga yang lain ya, gampang rontok. Nah oke, setelah bunganya ini rontok ya teman-teman, nanti sore bakal mekar lagi. Nah yang di atasnya teman-teman, yang di atasnya ini nanti calon yang akan mekar nanti sore teman-teman, jam 4 ya. Jadi begitu seterusnya teman-teman. Dan sekian, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, subscribe ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi bagi teman-teman yang mau menanam kaliandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.